Pemirsa, Sekolah Dasar Negeri 45 Senaung menggelar acara perpisahan kelas 6. Kegiatan tersebut bertempat di lapangan sekolah pada Sabtu pagi 18 Mei 2024. Sekolah Dasar Negeri 45 yang berada di Desa Senaung Jambi, luar kota Kabupaten Muaro Jambi menggelar acara perpisahan sekolah kelas 6. Acara ini berlangsung cukup haru dan meriah. Pelepasan murid SD 45 ini turut dihadiri langsung oleh Kepala Desa Senaung Gustomi, Kepala Sekolah serta para guru dan orang tua wali murid. Seperti biasanya, prosesi acara perpisahan anak sekolah ini diisi dengan kegiatan upacara perpisahan dari Kepala Sekolah dan wali murid. Begitu juga penampilan murid SD 45, mereka menampilkan nyanyian guru dan beberapa atraksi seni tarian budaya yang disembahkan oleh anak-anak dengan tema teruskan perjuanganmu menghadapi dunia nyata dengan diiringi doa orang tua dan guru sehingga meneteskan air mata. Kades Senaung Gustomi dalam sambutannya mengucapkan terima kasih dan sangat mengapresiasi SD Negeri 45 Desa Senaung yang telah mendidik siswa-siswi hingga bisa menyelesaikan pendidikan. Semoga ilmu yang diperoleh bermanfaat di dunia dan akhirat. Bapak bekerjasama dengan wali murid kelas 6 dalam rangka itu pelepasan siswa-siswi kelas 6 tahun ajaran 2024. Mengucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Kepala Sekolah SD 45, Majelis Guru, Ketua Komite, dan Wali Murid. Karena apa? Apa yang disampaikan oleh Kepala Sekolah Guru Abdul Rahim, dengan keterbatasan siswa, dengan satu lepas kerjasamanya dengan yang baik, baik itu kepala sekolah, majelis guru, ketua komite, dan wali murid. Nah, itu luar biasa. Itu perlu dipupuk untuk kelanjutannya. Di dalam memimpin SD 45 itu memang banyak problem. Dari Bapak Hasan. Kepala Sekolah SD Negeri 45 Desa Senaung Abdul Rahim juga menyampaikan untuk kepada wali murid agar anak-anak yang sudah lulus berpesan supaya disekolahkan sesuai dengan kemampuan itu sendiri untuk melanjutkan sekolah yang lebih tinggi. Dan Merawis Hadrah yang baru-baru ASEAN ini kita dibantu oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi dan mereka alhamdulillah bisa tampil dalam waktu 2 minggu ini. Berapa yang dilepas siswa-siswi kelas 6 ini? Alhamdulillah untuk pada tahun ini siswa yang dilepas itu cuma 11 orang untuk tahun ajaran 2023-2024 ini. Berjumlah 11 orang. Harapan untuk kedepannya? Harapan ke depan mudah-mudahan dengan adanya kegiatan perpisahan ini kedepannya dapat khususnya SD ini bisa berkembang dan siswa kita bisa berprestasi di ajang-ajang kompetensi baik itu akademik, baik itu non-akademik. Itu harapannya ke depan dan semoga juga untuk kedepannya acara ini bisa dilaksanakan semeriah mungkin. Itu harapan kami ke depan. Lengkap yaitu Bapak Abdul Rahim, SPDI, MPD, Kepala Sekolah SD Negeri 45. Usai perpisahan pelepasan siswa-siswi kelas 6 dilanjutkan dengan bersalam-salaman oleh siswa-siswi kelas 6 kepada guru dan kepada kepala sekolah dan langsung diikuti oleh orang tua wali murid. Kontributor BTV Noval melaporkan dari Kabupaten Muaro Jambi. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam BTV News malam hari ini. Saya Lara Jingga mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas pamit undur diri dan terima kasih. Saksikan terus BTV Jambi, cerdas bersinergi dan sampai jumpa.